Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di studio beserta pendengar di rumah. Ketemu lagi di acara siaran panggung gembira di Radio SMK N2 Probolinggo maupun pemirsa yang menikmati layanan live streaming di YouTube channel TVE SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Plus Wahidia yang beralamatkan di Jalan Mastrip Gang Melon nomor 175B Kelurahan Crebeng Wetan Kecamatan Kedupok Probolinggo. Kami anggota IGTKI Kedupok akan mengisi acara siaran radio di SMK Negeri 2 Probolinggo pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2017. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Good morning, Saden. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. Mari sayang, berdiri sayang. Yuk, kita berdiri dulu. Berdiri semuanya. Mas Akmal, saudari berdiri juga. Kita berdiri ya sayang. Kita nyanyi bersama. Kita perlihatkan. Yel yel, TK Plus Wahidia. Kami anak TK Plus Wahidia, cinta Allah, cinta Rasulullah, yes, yes, yes. Terima kasih. Dilanjutkan Mares TK Plus Wahidia. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak, bisa duduk kembali. Halo anak-anak.
anak-anak. Hai. Ya, sebelum kita melanjutkan acara ini, kita buka dengan doa mau belajar dulu. Doa mau belajar dibacakan oleh siapa ini? Adik Rofi'atul Hasanah. Kepada adik Rofi'atul Hasanah dipersilakan. Sekarang doa mau belajar yang dibacakan oleh Ananda Zahra. Apa sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata adik Ovi masih malu-malu untuk maju ke depan. Ya, Dek, padahal sudah hafal kemarinnya. Sekarang dilanjutkan oleh pembacaan surat-surat pendek yang akan dibacakan oleh Vina Aula Wahidia. Surat Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ayah. Vina mau membacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula falasawfa yu'tika rabb buka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dollan fahada wawajadaka a'ilan fa'awna wa ammal yatima falatakohar wa amma binikmati rabbika fahadis masaila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Vina. Semoga yang membaca surat Ad-Duha dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diteruskan yang pembacaan teks Pancasila pada Ananda Nafisa Az-Zahra Dimyati, dipersilakan. Salam dulu. Mbak Nafisa pintar ya. Teman-teman, Mbak Nafisa sudah hafal teks Pancasila. Silakan Mbak Nafisa. Bacanya bersama ya. Bersama ya, sayangnya. Iya. Mari teman-teman, kita baca teks Pancasila bersama-sama ya. Mari. Iya, temani Mbak Nafisa ya. Satu, dua, tiga. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah membantu Mbak Nafisa. Silakan duduk kembali Mbak Nafisa. Dilanjutkan Bu Guru. Dilanjutkan nyanyi lagu Garuda Pancasila kepada Mbak Rizka, dipimpin oleh Mbak Rizka Trihapsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ayah. Di sini Rizka mau menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat abdil makmun sentosa, beli bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka. Diteruskan dengan doa kebaikan ayah dan ibu kepada Ananda Nindi Alia Wardani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu, selamat pagi ayah. Di sini Nindi mau doakan ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbaya nisagira. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Nindi. Selanjutnya Bu Guru. Terima kasih Ananda Nindi Alia Wardani yang telah menjadi anak yang solehah yang sering mendoakan ayah dan ibunya. Kita semua kan anak-anak yang solehah ya, soleh dan soleh. Iya, sering Bu juga Guru. Teman-temannya mendoakan ayah ibu. Tidak pernah doakan ayah ibu. Pernah Bu Guru, sering Bu Guru. Ibu, terima kasih Mbak Nindi. Kita teruskan nyanyian Aku Sayang Ibu kepada dipimpin oleh Ananda Dianova Simusai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Di sini Nova mau nyanyikan satu-satu aku sayang ibu. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua, tiga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu-dua-tiga yang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama. Di sini Nova mau doakan kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nova, diteruskan dengan lagu Kasih Ibu. Mari teman-teman kita nyanyi bersama ya. Bersama Kasih Ibu. Ayo silakan anak-anak kita berdiri dulu ya. Berdiri semua. Berdiri. Berdiri dulu Kasih ibu,
Terima kasih, duduk kembali anak-anak. Terima kasih anak-anak, diteruskan lagu Balonku yang akan dinyanyikan oleh Ananda Aulia Humaira. Pada Aulia Humaira, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Aulia. Perlu diketahui teman-teman, Ananda Aulia ini anak yang sangat pintar dan punya semangat yang tinggi untuk belajar. Mari Bu, silakan dilanjutkan. Iya, kita lanjutkan kembali ya anak-anak ya. Nah sekarang adalah pembacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Ananda Rajewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ayah. Di sini Adik Najwa bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil alaihim ladallin. Bil fi'li tayyalil minina amin ya rabbal lamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ayah. Di sini Ais mau menyanyikan lalu lintas lampu. Faizun Hasanah, diteruskan pembacaan Asmaul Husna. Dipimpin oleh Fina Ola Wahidia. Semuanya bersama berdiri. Dipersilakan.
Sholat lima kali sayang. Bersama-sama teman-teman, mari tidak usah berdiri dulu, sudah duduk semuanya. Silakan. Ayo teman-teman, kita menyanyi rukun Islam ya. Satu, dua, tiga. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada lima. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Nomor lima, naik haji. Bayi yang mampu merasa makan. Nomor lima, naik haji. Bayi yang mampu merasa makan. Terima kasih anak-anak. Silahkan dilanjutkan kembali. Sekarang pembacaan hadis-hadis yang akan dibacakan oleh Ananda Vina, Rizka, Nafisa, Nova, Zahra, Nindi, Aulia, Ovi, Afika, Ais, Sobari. Ayo. Sini, sini, sebelah sini. Kalau ini adeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak. Lama pagi. Hadis pilihan Anna Dofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hasolatu iman duti solat itu tiangnya agama. Wa yasrobanna ahadukum qa'ima. Janganlah kau makan dan minum sambil berdiri. Sudah. La taldob walakal jannah. Janganlah kau marah dagimu surga. Salat. Tuma ufi sodagotun. Setiap hal baikan adalah sodako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh dulu. Jula. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya anak-anak. Anak-anak yang solehah barusan sudah membacakan hadis-hadis pilihan, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalian harus ikuti suri tauladannya. Ayo adik-adik, kita duduknya yang bagus, yang cantik. Nah, kembali ke semula, jangan duduk. Oh iya, anak-anak tadi sudah minum ya? Doa dah? Nggak doa, lupa ya?
Coba sekarang diulangi. Kita baca doanya mau minum, mau makan dan minum bersama-sama. Allahumma barik lana fima wajadtana wa qina adzaban nar. Amin. Kalau saya sudah minum, alhamdulillahi rabbil alamin amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah, ternyata kalian pinter-pinter. Tapi tadi lupa tidak doa ya waktu minum. Nah, anak, yuk doanya bersama kita doa sesudah belajar. Sudah ya, duduknya yang rapi. Iya. Duduknya yang rapi, dipimpin oleh Mbak Nova. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan tasyafuk dan istighosah memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mohon nadroh kepangkuan beliau suhada zaman dengan kepala menunduk, tangan dilipat di atas paha. Duhai Kanjeng Nabi, pemberi syafaat makhluk, kepangkuanmu salawat dan salam kusanjungkan. Duhai nur cahaya makhluk, pembimbing manusia. Duhai unsur dan jiwa makhluk, bimbing dan didiklah diriku. Sungguh aku manusia yang zalim selalu. Tiada arti diriku tanpa engkau, duhai ya Sayyidi. Jika engkau hindari aku akibat keterlaluan berlarut-larutku, Pasti ku kan hancur binasa. Ya Rasulullah, ya Ali, ya Rasulullah, Tuhai pemimpin kami, ya utusan Allah. Ya Rasulullah, Allah kuhaturkan. Didiklah diriku dengan izin Allah. Dan arahkan sinar nadrohmu kepadaku, ya Sayyidi.
hati Muslilati lillahi mahaluhur Tuhanku Aliyati Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Haqqa Haqqa Warjuka Nati'a Aynal Batila Batila Warjuka Nati'a Amin Terima kasih Semuanya, semoga kalian menjadi anak yang soleh solihah dan menjadi penerus perjuangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil kiamah. Amin. Tak minum. Kami TK Plus Wahidiyah yang beralamatkan di Jalan Masrib Gang Melon 175 B Kelurahan Jerebeng Wetan, Kecamatan Kedupo, menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2017-2018. Pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 11 siang, kecuali hari Jumat sampai jam 9.00 di gedung TK Plus Wahidiyah, atau menghubungi Kepala Sekolah Ibu Umi Wahidah dengan nomor HP 085236719568. Demikian acara siaran panggung gembira di SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Plus Wahidiyah yang beralamatkan Jalan Masrib Gang Melon nomor 175B Kelurahan Jerebeng Wetan, Kecamatan Kedupo, Probolinggo. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Susah buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Ila ilaika wajumpa pulang. Ila ilaika ilaika salamah. Ila Jata sanu lima ya.